Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan dari rekan kita Wicak, yaitu cara set CC 600 mAh gimana? Sebetulnya pertanyaan ini dibuat pada video yang sudah saya buat juga cara setnya, tapi mungkin nontonnya tidak sempurna. Jadi pertanyaan ini akan saya buat judul video saya saja. Dan ingat bro, ini berlaku untuk semua modul yang mempunyai dua buah potensiometer. Artinya satu pengatur tegangan, satu pengatur CC. Oke, kita bicara umum, artinya untuk semua modul. Dalam mencoba, kalian harus pasang dioda seperti ini. Artinya kalian pasang dioda pengaman agar diberi tegangan terbalik, tidak masalah. Ini yang sering sekali banyak yang rusak karena tidak diberi dioda pengaman. Caranya, ini positif input, ini negatif input. Pada positifnya kalian pasang dioda saja. Pemasangannya anoda, katoda, positif. Yang ada gelangnya katoda. Paham ya bro? Jadi yang ada gelangnya di positif modul. Kedua, kalian beri tegangan minimum 6 volt sampai tegangan maksimum 30 volt. Kenapa? Karena pada saat set arus, kita membutuhkan tegangan output minimum sekitar 3,6 volt. Jadi untuk amannya, kalian set tegangan di 5 volt saja. Oke, saya rakit dahulu. Kemudian kalian pasang meter pada output seperti ini, kalian set di tegangan DC. Lalu, bila kalian tidak tahu mana CC mana CV-nya, kalian putar saja salah satu potensiometer sampai tegangannya berubah seperti ini. Ini saya sudah tahu ini CV, kalian putar saja cari yang berubah seperti ini. Oke, saya kembalikan ke 5 volt, jadi yang CV yang sebelah kiri, yang CC sebelah kanan. Setelah itu kalian kecilkan paling kecil saja CC-nya. Saya putar dulu ke kiri sampai mentok. Jadi tujuan pertama tadi kita menentukan apakah potensiometer arah putarnya benar. Kadang di beberapa modul arah putarnya salah, diputar ke kanan malah tambah kecil. Oke, saya putar saja paling kecil arusnya. Sudah. Lalu kalian cabut meter ini, kemudian pindah ke pengukur arus, pindah ke DC. Lalu kalian pasang. Kalian lihat arus terbaca 11 mA. Lalu kalian set yang kalian inginkan. Oke, karena CC-nya ini saya set. Karena ini arah putarnya benar, saya putar ke kanan sampai 600 mA. Kalian lihat saya putar sampai 600. Bila kita inginkan 600 mA. Oke, sudah 600 mA. Jadi mantap. Lalu kita coba apakah benar. Saya menggunakan beban lampu saja seperti biasa. Saya rakit dahulu. Oke, pemasangan bebannya kalian perhatikan. Ini output negatif masuk ke beban. Kemudian positifnya saya ukur besar arusnya. Saya ambil di positif saja. Jadi untuk melihat besar arus, kemudian satunya lagi yang negatif ke beban. Ke beban satunya lagi. Oke, sudah. Beban semua sudah masih off. Saya beri beban. Saya nyalakan, kalian lihat. Sudah nyala dan arusnya masih nol. Saya beri beban. Lihat 430, artinya masih normal. Dan kalian perhatikan indikator bila arusnya pas atau melebihi. Saya tambah beban. LED indikator CC sudah menyala dan arus sekitar 600 mA. Paham ya bro? Pengertian CC. Ini saya coba tambah beban lagi, dia tetap 600. Kalian lihat. Ini saya matikan, lihat yang nyala yang ini. Oke, 600. Saya ulang yang nyala yang ini.
Jadi bila sudah melebihi arus yang kita set, maka dia akan maksimum sesuai yang kita set. Paham ya bro? Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.